Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Beberapa warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Persembahan Paskah dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening atau melalui QRIS GKI Kelapa Cengkir dengan mencantumkan keterangan Paskah atau menambah kode 5. Persembahan APP. Selama masa Prapaskah kita diundang untuk berpuasa dan pantang. Panitia Paskah membantu kita semua untuk membangun kepedulian terhadap sesama melalui aksi puasa Paskah dengan mengumpulkan persembahan APP yang digunakan untuk membantu TK dan SD Kristen Sokaraja, Jawa Tengah. Persembahan dikumpulkan pada saat Paskah hari ini melalui transfer ke rekening atau melalui QRIS GKI Kelapa Cengkir dengan mencantumkan keterangan APP atau menambah kode 31. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian turut serta dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian Minggu Paskah sore pada hari ini, tanggal 4 April 2021, dilayani oleh Pendeta Winner Pananjaya dengan tema Teman dalam Perjalanan Iman. Pagi-pagi benar, Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus telah pergi ke kubur Yesus. Semula, mereka berencana hendak merempahi jasad guru mereka. Namun, yang mereka temui adalah kubur yang kosong dengan batu penutup terguling dan terbuka. Fakta bahwa kubur guru kosong dan mereka tidak mampu menemukan di mana jasadnya membuat mereka takut, lemah, dan gelisah. Padahal para malaikat sudah mengingatkan para murid Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Umat Tuhan, mari bangkit berdiri, kita turut menyaksikan bahwa Sang Guru sudah bangkit. Hormatnya
Ibadah Paskah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kristus yang sudah bangkit itu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Paskah sore senantiasa dirayakan lewat kisah perjalanan ke Emmaus. Perjalanan yang mengubah Kleopas dan rekannya. Teman dalam perjalanan iman. Melalui tema ini, kita diajak belajar untuk melihat iman sebagai sebuah perjalanan. Melalui perjalanan tersebut, kita diajak untuk menyadari kehadiran Allah di tengah-tengah realitas kehidupan sehari-hari. Pencerahan dari Allah senantiasa mengubah arah hidup kita kepada rencananya. Mari, saudaraku, saat ini kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan
dengan segenap kerendahan hati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang tidak meninggalkan kami di tengah perjalanan kehidupan dan pergumulan kami. Terkadang di tengah perjalanan dan pergumulan kami, kami takluk akan cobaan iblis, sehingga menjatuhkan kami ke dalam lubang dosa. Namun salib-Mu, namun kehadiran-Mu Tuhan yang mengangkat serta menyelamatkan kami, terlebih di tengah momen Paskah ini. Kami bersyukur Bapa. Kami juga bersyukur jikalau kami dapat mengakui setiap dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, meski Engkau sudah terlebih dahulu tahu setiap seluk-beluk isi hati dan kesalahan kami. Namun biarlah pengakuan kami ini melegakan. Biarlah pengakuan kami ini juga wujud dari pengalaman iman kami. Dan kami percaya Engkau yang hadir saat ini di dalam diri kami memperdamaikan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami ini. Amin. Berita anugerah diambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat hingga yang kelima, demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus
Marilah saudaraku, saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang menemani perjalanan hidup kami sampai saat ini, terlebih di tengah pandemi ini. Kami bersyukur Engkau yang tidak meninggalkan. Melalui segala cara dan upaya Engkau hadir dan menjadi tuan rumah bagi setiap kami ya Tuhan, yang beriman kepada-Mu, yang merespon serta menghayati pengorbanan, kematian-Mu Tuhan dan juga kebangkitan-Mu. Maka biarlah Roh Kudus juga menuntun kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini, supaya di momen Paskah ini, iman kami semakin diteguhkan. Kami semakin meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan tidak meninggalkan. Bersabdalah ya Tuhan, hadirlah di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yesus Kristus Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 hingga 49. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Apakah itu? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengujudkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya.
tetapi mereka sangat mendesaknya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Sesungguhnya, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Thank you.
Shalom saudaraku, selamat hari Paskah. Apakah Anda di momen Paskah ini melakukan perjalanan, traveling? Tentu perjalanan atau traveling bersama teman-teman di tengah pandemi, hal yang tidak mudah dan mungkin tidak dapat bisa kita lakukan, saudara-saudara. Hal yang cukup dirindukan, saya ingat sebelum pandemi melakukan perjalanan bersama teman-teman pemuda ke Bandung. Perjalanan yang unexpected, tidak terduga. Kami menanjak, kami berjalan menuju ke air terjun di salah satu curug di Lembang, saudara-saudara. Perjalanan yang sangat menyenangkan jikalau itu dilakukan bersama dengan teman-teman. Dan di dalam perjalanan itu, saudara-saudara, ada teman-teman yang baru pertama kali nanjak. Tidak biasa melakukan perjalanan outdoor. Nah, di sanalah peran teman itu muncul. Memberikan support, dukungan. Nggak usah buru-buru, duduk dulu. Minum dulu. Makan coklat atau makanan yang mengandung energi. Supaya kuat untuk nanjak lagi. Dan kita dapat melihat sunrise bersama-sama. Kita saling mensupport, saling mendukung hingga akhirnya bisa menikmati tempat yang akan kita kunjungin, mencapai tujuan itu bersama-sama. Sungguh menyenangkan, saudara-saudara, melakukan perjalanan bersama dengan teman-teman. Selain bersuka cita bersama-sama, kita juga merasakan lelah bersama-sama. Mungkin kita juga berduka bersama-sama. Dan di tengah pandemi ini, saudaraku, mungkin perjalanan kita berbeda. Dan setiap perjalanan kita, orang satu dengan yang lain tidaklah sama. Dan mungkin itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Ada yang sedang berjalan di dalam duka cita karena kehilangan orang terdekat. Kalau kita sedang ada di dalam situasi duka cita, saudara-saudara, sungguh kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Karena kita begitu sedih, air mata terus menetes tiada henti. Disitulah yang namanya kekalutan itu kita rasakan. Stres yang cukup tinggi dirasakan. Mungkin kita ada di dalam perjalanan ekonomi yang tidak mudah saat ini. Kita yang kehilangan pekerjaan, kita yang sedang berputus asa dalam bisnis usaha kita. Atau kita dalam perjalanan rumah tangga yang ada di ujung tanduk perceraian. Ribut yang tiada henti membuat kita tidak dapat melihat dengan jelas Yesus dalam perjalanan hidup kita. Seringkali, saudara-saudara, apa yang sedang kita alami itu menutupi, sehingga kita tidak menyadari bahwa sebenarnya Yesus ada dalam perjalanan kita, meskipun jalanan itu tidak mudah, meskipun itu adalah pergumulan yang berat. Sama seperti kisah perjalanan Kleopas dengan temannya menuju ke Emmaus, di mana Yesus hadir juga di situ, namun mereka tidak menyadari karena mereka ada di dalam situasi duka cita. Mereka bersedih karena guru yang mereka kasihi mati. Kekalutan itu membutakan kehadiran Yesus yang sebenarnya nyata saat itu. Dari sini, saudara-saudara, kita dapat belajar untuk menghargai perasaan saudara-saudara kita yang sedang ada di dalam perjalanan-perjalanan sulit dalam kehidupannya. Itu tidak mudah loh. Tidak lantas bisa langsung move on. Terkadang butuh waktu yang cukup lama. Terkadang di saat itu juga dia sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Mari kita belajar untuk lebih peka. Untuk bisa lebih support kepada orang-orang di sekitar kita yang sedang ada di dalam perjalanan yang tidak mudah. Terlebih di pandemi ini,
Bagaimana kita yang mungkin pernah merasakan isolasi mandiri, apalagi kalau isolasi mandirinya itu keluarga dekat, satu keluarga harus saling mengisolasi satu dengan yang lain, itu tidak mudah, saudara-saudara. Perjuangan perjalanan, mari kita belajar untuk menghargainya. Mari paling tidak kita doakan supaya saudara-saudara kita ini tetap berpegang imannya kepada Tuhan. Tetap dapat melihat Tuhan dengan jelas. Nah, saudara-saudara, perjalanan ke Emmaus ini menjadi perjalanan yang unik. Dan kita memang merenungkan bagian firman Tuhan ini seringkali di Paskah sore, saudaraku. Apa yang menarik? Perjalanan ini ternyata berakhir di meja makan. Dari jalan ke meja makan. Di sepanjang perjalanan, Kleopas, sahabatnya, dan juga Yesus sebetulnya sudah melakukan perbincangan meskipun tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Lalu mereka mengundang Yesus untuk singgah, untuk tinggal. Maka di ayat 29 dikatakan, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 29 inilah yang menginspirasi Henry F. Light untuk menggubah sebuah himne yang berjudul Tinggal Sertaku, Abide With Me. Saudaraku, kita melihat bagaimana perjalanan ini ternyata berujung di meja makan, saudaraku. Menarik sekali. Bukankah kita senang ya kalau sudah bicara makan-makan? Kalau gereja sudah melakukan aktivitas yang namanya makan, itu berarti acara seriusnya sudah selesai, Bapak Ibu. Entah selesai rapat, entah selesai pertemuan, makan di akhirinya. Dan di makan itu biasanya kita ngobrol dengan leluasa. Pikiran kita lebih tenang. Mungkin yang tadinya stres, mungkin tadinya situasi persidangan cukup intens, tapi kalau sudah makan, loss. Lebih rileks. Bukankah kalau kita sedang makan, kita ini sedang duduk sejajar. Ini kalau konteksnya kita makan bersama di meja makan. Kita duduk bersama, kita duduk sejajar. Apapun jabatan kita, status kita duduk setara. Sungguh indah, saudara-saudara, kalau sudah bicara perjamuan makan. Bicara kita ada di meja makan. Menunjukkan juga relasi yang semakin intens, semakin dekat. Oleh karena itu, jikalau hari ini kita juga merayakan perjamuan kudus, selain kita diajak untuk beranamnesis, kita mengingat kembali, memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Ini adalah undangan makan bersama. Skala besar, saudara-saudara. Meskipun kita melakukannya di tempat kita masing-masing karena pandemi ini, tapi dalam satu persekutuan ini kita diajak untuk makan bersama. Maka mari kita nikmati perjamuan kudus kita sebagai sebuah perayaan relasi dengan Yesus Kristus yang sudah menebus dosanya bagi kita. Yang telah menebus dosa kita, maksud saya, saudaraku. Maka kita juga dapat melihat, saudara-saudara, apa yang dialami Yesus ini dari tamu menjadi tuan rumah. Yang tadinya diundang untuk tinggal, untuk singgah sebentar, ternyata lalu Yesus melakukan sebuah peristiwa yang aneh, yaitu
mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka di ayat yang ke-30. Hal itu mengejutkan. Dan apa yang dilakukan Yesus itu akhirnya mencelikkan mata mereka dan menyadari bahwa dari tadi Yesus sudah bersama-sama dengan mereka. Dari tamu menjadi tuan rumah. Dalam posisi itu saat Yesus membagikan, memecahkan roti, dia yang menjadi tuan rumahnya, menjamu Kleopas dan sahabatnya, saudaraku. Ini menarik, saudaraku, karena bagaimana kita melihat Yesus yang hadir menjadi tuan rumah. Saya rasa di dalam perjalanan iman setiap kita, satu orang dengan yang lain tidaklah sama. Mengenal Yesus satu orang dengan lain tidaklah sama. Bahkan di dalam satu keluarga yang semuanya Kristen, saudaraku, tidak semua mengenal Kristus dalam waktu yang sama dan dengan cara yang sama. Ada juga yang sudah jadi Kristen tapi baru menyadari Yesus yang menjadi tuan rumah itu setelah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Dari kecil rajin sekolah minggu, jadi pengurus remaja dan seterusnya, baru setelah dia bekerja, berjumpa dengan realitas kehidupan, punya pergumulan yang intens, akhirnya baru merasakan siapa Yesus yang sebenarnya. Dia baru merasakan dan baru dicelikan. Dia baru merasakan dan baru menyadari bahwa Yesus selama ini telah menjadi tuan rumah di dalam hatinya. Namun, terkadang kita meskipun sudah jadi orang Kristen, mengabaikan Yesus dalam perjalanan iman kita. Saudaraku, inilah kita bicara soal hospitalitas atau keramah tamahan. Keramah tamahan Yesus ternyata menggugah, menghadirkan pergumulan iman dan juga semangat iman yang baru. Dalam bagian ini juga kita melihat bagaimana stranger, orang asing, akhirnya menjadi friend, menjadi teman, saudara-saudara. Dalam perjalanan iman, meskipun tadinya mungkin kita tidak mengenal atau sebetulnya sudah mengenal tapi baru sedikit-sedikit, akhirnya dalam perjalanan iman, relasi itu semakin meningkat dari orang asing menjadi teman dekat. Inilah yang dialami oleh Kleopas dan sahabatnya. Relasi yang semakin meningkat, relasi dengan Yesus Kristus juga semakin meningkat. Apakah relasi di dalam kehidupan kita juga semakin meningkat, saudaraku? Keintiman kita dengan Yesus Kristus masihkah menjadi hal yang asing? Atau kita sudah berrelasi layaknya sahabat dekat kita? Dan saya rasa itu penting sekali, saudaraku, karena tidak semua orang memahami siapa diri kita secara pribadi, bukan? Mungkin kita tidak bisa mencurahkan isi hati kita kepada orang-orang terdekat kita. Karena mungkin justru orang terdekat itu yang melukai kita. Maka siapa yang bisa mengenal dan siapa yang dengan setia mendengar keluh kesah bagaimana kita membuang sampah-sampah yang ada di dalam diri kita? Yaitu saat kita berdoa kepada Yesus. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, saudara-saudara, ternyata berdoa kepada Yesus dan juga mencurahkan isi hati kita dengan leluasa, itu mengurangi stressing yang ada, mengurangi depresi kita. Di saat kita sudah bisa mencurahkan, mengatakannya kepada Tuhan, entah bersuara ataupun di dalam hati. Disitulah secara psikologi kita juga dipulihkan, saudaraku. Kalau enggak percaya bisa dicoba, saudara-saudara. Curhatlah
dengan Yesus Kristus di dalam doa kita. Setiap pergumulan dan juga keluh kesah yang sedang kita alami dalam hidup ini. Yang menarik lagi dalam firman Tuhan kita, saudaraku, pada saat klimaks mereka menyadari Yesus ada di tengah-tengah mereka, menghilanglah Yesus seketika, saudara-saudara. Dan menurut saya ini bagian yang positif juga, memberikan kesempatan bagi para murid untuk bereaksi. Kleopas dan sahabatnya dapat bereaksi secara kreatif dan juga secara bebas. Maka kita saksikan di ayat yang 32, bukankah hati kita berkobar-kobar? Mereka merasakan pengalaman iman yang luar biasa. Setelah itu mereka mempersaksikan apa yang mereka alami. Mereka kembali ke Yerusalem, mempersaksikan itu kepada ke-12 murid. Dan lebih mengkonfirmasi bahwa Yesus telah bangkit. Kita melihat ada respon di situ, saudaraku. Bagaimana kita merespon setiap pengalaman, perjumpaan kita, kehadiran Yesus di dalam hidup kita ini. Sejauh apa kita meresponnya? Sejauh apa kita menjadikan itu sebagai momen yang berharga dalam hidup kita? Sehingga hati kita tergerak. Kita tiba-tiba memiliki rasa yang begitu rindu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk membagikannya mungkin kepada orang-orang terdekat kita. Maka saudaraku, saya mau mengatakan bahwa perjalanan iman kita adalah perjalanan bersama dengan sahabat kita, yaitu Yesus Kristus. Dan itu ada di dalam realita kita setiap hari. Perjalanan kita setiap hari hidup kita ini juga merupakan perjalanan spiritual. Jadi perjalanan spiritual tidak hanya di hari Minggu, saudaraku. Tapi setiap hari dengan realitas yang kita hadapi, kita sedang mengalami perjalanan spiritual juga. Dan itulah perjalanan kita bersama dengan Yesus Kristus. Sejauh apa Yesus sudah mencelikan, sejauh apa Yesus sudah menjadi tuan rumah di dalam hati kita. Perjalanan kita dengan sesama kita juga, saudaraku, itu menjadi pengalaman atau perjalanan spiritual. Saat kita berjuang bersama dengan orang-orang terdekat kita, entah suami atau istri kita, atau dengan pacar kita, atau dengan saudara, atau dengan sahabat kita. Di dalam segala tantangan yang kita hadapi, itu juga menjadi perjalanan spiritual. Mari kita syukuri jika kita masih memiliki teman di dalam perjalanan hidup kita ini. Bahkan jikalau sesama kita saat ini tidak dapat menemani Yesus Kristus dengan setia menemani. Lagu Tinggal Sertaku, saudaraku, nanti kita akan sama-sama menghayatinya di saat teduh. Bagaimana Yesus yang hadir dalam kehidupan kita yang mungkin mulai gelap, yang mungkin ajal sudah mulai mendekat, keputusasaan kita akan hidup ini begitu besar. Mari kita undang Yesus untuk datang. Tinggallah, tinggallah di dalamku. Tolong Tuhan, tinggallah sertaku. Dalam setiap pencobaan, kita percaya Yesus hadir dan tidak meninggalkan kita. Yesus juga tahu bahwa mungkin kita ketakutan, saudaraku. Tapi karena Yesus ada di dekat kita, biarlah kita dapat merasakan cinta kasih-Nya. Dan biarlah salib Kristus juga memimpin kita
menuju jalan yang terang. Mungkin kita sedang tersesat saat ini. Biarlah salib Kristus menjadi pandu, mengembalikan kita kepada jalan yang terang. Tinggallah sertaku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari saudaraku, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hingga saat ini Engkau tidak meninggalkan kami. 1 tahun lebih kami melewati pandemi ini, Tuhan. Kami percaya bahwa harapan itu ada, terang itu ada. Dan biarlah vaksinasi dapat terdistribusi dengan baik, sehingga herd immunity dapat tercipta, dan kami dapat bersama-sama mengalahkan pandemi ini. Kami yang merindukan persekutuan bersama-sama, kami yang merindukan makan bersama. Kiranya Tuhan, Kau sertai pergumulan kami, hadirlah dalam hati kami, menjadi tuan rumah dalam hati kami, dan juga Engkau selalu mencelikkan mata kami, mengingatkan kami bahwa Engkau hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Biarlah pengalaman-pengalaman iman juga dapat kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga orang sekitar kami juga dapat mengenal Engkau dan bertumbuh di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri, sedang ada di rumah sakit. Kami berdoa kiranya imunitas dapat segera pulih Tuhan, dan dapat mengalahkan virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi tenaga medis yang masih terus berjuang di tengah pandemi ini. Juga setiap kebijakan pemerintah Tuhan, pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah, kiranya Engkau terus beri kekuatan dan kebijaksanaan. Dan juga setiap kami yang menjadi teman dalam perjalanan, biarlah kami lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami tidak berhenti untuk memberikan support dan juga doa kepada setiap orang yang sedang bergumul di tengah-tengah COVID-19 ini. Kami juga berdoa terkhusus bagi anak-anak kami yang sedang belajar online. Tuhan berkati dalam setiap tes ataupun ujian nasional yang akan dihadapi ke depan secara online Tuhan. Kiranya mereka juga dapat melaksanakannya dengan lancar dan baik. Kami juga berdoa dalam setiap karya kami, pekerjaan kami. Kiranya Tuhan Kau bukakan jalan di saat kami mengalami putus asa. Dan biarlah Engkau selalu tinggal Tuhan bersama-sama dengan kami di saat kami bekerja. Apapun kondisi dan situasinya, jangan tinggalkan kami. Kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang bergumul dalam relasinya. Biarlah damai sejahtera di momen Paskah ini dapat dirasakan. Cinta kasih-Mu Tuhan dapat dirasakan di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya salib itu menyatukan, salib itu memberikan perdamaian, salib itu menyajikan cinta kasih yang indah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas cinta kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa-doa syafaat kami. Amin. Marilah kita memberikan persembahan. Nas persembahan Mazmur 30 ayat 5-6. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab saat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Gunakan baginya.
Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang mulia, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Sekarang kami telah memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Hendaklah persembahan kami ini dapat menjadi perpanjangan berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus. Kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Mari ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Mari ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Allah yang maha murah, kami bersyukur kepadamu karena kami dikenyangkan tubuh dan darah anakmu Yesus Kristus. Dengan kuasamu yang kudus, engkau telah menguatkan iman kami serta mempererat persekutuan kami dengan Kristus. Amin. Kepada Yesus, ku diubah.
Saudaraku, kuasa kebangkitannya telah mengubahkan kehidupan para murid. Dan di masa kini pun Tuhan akan terus memperlengkapi kita dengan kuasa kebangkitannya. Karena itu terus upayakan perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga pada gilirannya kita juga mampu membawa perubahan bagi orang-orang di sekitar kita. Syukur kepada Allah. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus terus memperlengkapi kita. Kiranya cinta kasih abadi Allah Bapa memeluk kita. Kiranya kehangatan Roh membesarkan pengharapan kita sekarang dan selamanya. Amin.